أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama berhimpun kat depan. Tahun baru dah ni setahun demi setahun. Tapi kita kena tambah kebaikan demi kebaikan. Kita takut tahun ni tahun kematian bagi kita sebenarnya. Jadi rugilah kalau kita tak tambah kebaikan. Walaupun nampak kecil duduk dekat ni, tapi dia punya nikmat berdasarkan hadis Bukhari, dia sangat-sangat cantik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr surah 59 ayat 18, Allah suruh kepada kita jadi orang yang bertakwa dengan mempersiapkan, dengan melihat apa yang kita persiapkan untuk bertemu waktu kita mati. Allah suruh kita persiap, suruh kita cek setiap hari, dia suruh cek daripada masa ke semasa. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 11, innallaha la yughayyir, iaitu Allah ni dia tidak akan mengubah sesuatu kaum hatta sehinggalah kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Maka kita kena cek diri kita untuk memperbaiki hari demi hari. Itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Ustaz, saya tak berubah sebab saya duk tunggu hidayah tak mai. Kadang-kadang bini kita pun nama hidayah, tak perasan enggak kita. Hidayah bukan tunggu dia mai, tapi hidayah kita kena cari. Dan hidayah sebenarnya ada di depan mata kita, cuma kita tak grab ruang dan peluang yang Allah bagi pada kita itu, insyaAllah. Baik, meneruskan pengajian kita di tahun baru ini. Tahun baru ini, pada dua hari bulan ini, moga-moga Allah bagi kita kebaikan. Kitab yang sama, iaitu kitab Talbis Iblis, tipu muslihat Iblis yang dia tidak pernah akan berhenti. Iblis ni dia takkan pernah berhenti untuk mendatangi manusia, yakni daripada sama ada hadapan, belakang, atas, bawah, kiri maupun kanan. Tak pernah berhenti. Paling tidak kalau dia tak boleh halang manusia buat baik, dia akan lewat-lewatkan manusia buat baik. Kalau dia tak boleh tangguhkan manusia buat baik, dia akan kona niat manusia itu buat baik tapi niat tak bersih, tak cari redha Allah. Akhirnya tiga-tiga puak makhluk ni, maka dekat akhirat rugi. Maka iblis dan syaitan akan berlepas daripada tanggungjawab tersebut. Mari kita betulkan kita punya kekurangan, tambah baik. Moga-moga Allah bantu kita, insya-Allah. Kalau nak berubah ni, kita minta pada Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta bantuan dengan Allah dengan sabar dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 151. Bab hari ni, kritikan atas para ulama yang sempurna ilmunya. Kritikan, beberapa ulama-ulama dia kritik sahabat-sahabat dia yang lain, peringat sahabat-sahabat yang lain yang banyak ilmunya. Peringat sama-sama sebab apa? Ada ulama-ulama yang ilmunya tinggi, tapi dia pun termasuk di dalam kedudukan yang telah ditalbis oleh iblis, tipu muslihat juga. Kita bukan ulama, ulang dalam semua. Tak apa cerdik kan? Tapi ada ulama hak macam tu. Kita hak tak berapa banyak ilmu ni pun kadang-kadang menyombong Allah Ta'ala, menyombong sesama manusia. Allah panggil hayya ala solah, dia kata tak apalah gitu. Bodoh agak manusia perangai macam tu. Kita. Jadi moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi lain, iblis melancarkan talbis kepada sebahagian ulama yang mumpuni di bidang ilmu dan pengamalannya.
Ya, setelah kita cek banyaklah ulama yang fiqh ahli hadis kena, apa semua kena, dan ulama yang mumpuni, maksudnya dia menguasai kepelbagaian juzuk ilmu. Hang sebut pasal akidah, dia expert. Hang sebut pasal fiqh, dia expert. Hang sebut pasal tasawuf, dia juga. Hang sebut pasal hadis, dia hafal ribu hadis. Hang sebut pasal Al-Quran, dia punya bacaan Al-Quran tu dia nalar ke, punya sedapnya. Hang habang pilah ilmu apa pun, bukan takat dia ada ilmu, malah dia boleh ceramah 4-5 jam daurah ilmu 4-5 hari, tak boleh, dia boleh selesai, tak ada masalah apa. Maka iblis akan lebih kuat duduk kat depa. Iblis akan lebih kuat. Setan-setan ni dia akan lebih kuat, yang mana bila mana ada ulama yang menguasai bidang segala macam ilmu, bukan takat dia itu alim ada ilmu, malah menguasai bidang amalan, iaitu abid, kuat amal. Dia kuat amal. Ya, di antara iblis menggoda mereka, pertama dengan menyombong diri. Ada ilmu tak? Ada. Berapa banyak kitab? Masa ceramah tu bukan main, dia kata, saya ni, ha tu dia. Bahaya tu. Saya pun takut. Saya ni, kan, khatam kitab 114 kitab. Oh, macam surah tu. Jumlah dia. Saya ni, ada sanad itu, sanad ini, sanad itu, sanad ada. Orang macam tu takut. Siapa mai? Iblis. Pada hakikatnya dia tak mau pun buat macam tu, tapi kerja iblis adalah memesongkan paling kurang niat manusia. Paling kurang dia niat manusia, Allah akan iblis akan ancokkan. Daripada mana? Daripada ilmu. Ada orang ada ilmu akidah, dia kata orang lain yang sesat. Kita kat Malaysia pun macam tu kak. Kita kat Malaysia pun ada agak puak-puak tertentu. Ada mengaji akidah ni, hak kita duk mengaji adalah sifat 20. Mai pengajian di universiti, tuan-tuan pergilah universiti mana sekalipun, hak besar-besar punya, kelulusan-kelulusannya, dia mengaji rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mai pula hak mengaji-mengaji biasa ni, dia tak formal. Dia tengok dalam Quran, dia baca ayat qul huwallahu ahad, dia kenal Tuhan. La apa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia kenal Tuhan. Ada orang putih dapat hidayah, dia mai Malaysia ya, dia mai tengok masjid. Ramainya. Lebih kurang macam tu ya. Ada orang putih menyelam di dasar lautan, jumpa ikan-ikan dan apa ni, makhluk-makhluk yang tak pernah jumpa, dia rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hang kenai Allah Taala selagi bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka don't worry, pilah, tak ada masalah. Dia bukan kisah hang nak mengaji dua sifat 20 ke, nak mengaji uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ke, hang nak mengaji apa pun, yang tu tak ada masalah. Tapi takut kita mengaji punya lama, tak kenai-kenai Allah Ta'ala. Jadi ada orang mengaji akidah, Allah uji dia dengan iblis masuk. Iblis masuk kata, hang mengaji akidah tu dia tahap tinggi wey, orang lain semua sesat, puak hang je yang betul. Ha, yang ni ada satu perkara. Kita tidak boleh menyatakan seseorang itu sesat melainkan berdalilkan nas yang qat'i lagi jelas, jumhur. Dia tak boleh pandai-pandai. Asal berubah dengan pandangan kita saja, out, tak boleh. Memang tak boleh. Yang ini harus kita fahami. Tetapi ulama yang punya ilmu dan amalan yang besar ni, maka ada ulama akidah yang mudah menjahannamkan akidah orang lain. Habis sesat, puak-puak ni terkeluar dah. Ha, tu kan ya. Macam kita tiap-tiap tahun Mei 25 apa Disember ya, semua bakal duk bincang. Boleh ke tidak nak buh Merry Christmas? Boleh lah. Umur dah 73 duk bincang lah tu, tiap-tiap tahun 73 tahun duk bincang. Cerita kita adalah kita tak ada kena mengena dengan depa. So kita tak payah risau lah. Tak payah risau apa-apa. Tak payah ambil. Biar pilah mereka sambut. Kita tak payah ambil peduli. Yang kita duk tergih-gih pergi jumpa mereka tu buat apa.
kecualilah tiba-tiba kawan mai rumah jumpa, ha, yang lebih kurang macam tu. So kita tak payah ambil peduli, ya. Maksud tu, ulama, ada ulama ilmu yang hebatnya amalnya dalam ulama fiqh, dan mereka mengatakan orang lain semua batal, 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 depa saja sah. Pun bahaya ke? Ulama hak atas-atas tu, hak kuasa ini, kata Ibnu Jauzi, depa pun terbabit. Setan kacau depa, iblis kacau depa, depa mengatakan pandangan depa dan ijtihad depa saja yang betul, orang lain semua fail. Bahaya. Allah, macam kita baca dalam kitab, kitab-kitab empat mazhab. Kita baca Hanafi, Al-Imam Hanafi rahimahullah, dia mengatakan bahawa persentuhan antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, tanpa lapit ketika dia berwuduk itu, hukumnya tak batal wuduk, sehinggalah dia bersetubuh baru batal. Mai mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i persentuhan antara perempuan tanpa lapit, sengaja ke tak sengaja ke, hukumnya batal. Rujuk balik tok guru Imam Syafi'i dengan anak murid Imam Syafi'i, Maliki dengan Hanbali, maka mereka mengatakan sentuhan antara suami isteri ataupun lelaki dan perempuan tanpa lapit, maka hukumnya tak batal, melainkan sentuhan itu menghadirkan syahwat baru batal. Jadi kita ni hak tak berapa reti ni, kita tengok ulama yang paling jumhur sekali, ya. Yang paling jumhur sekali. Dan kalau pun kita pilih satu pandangan, kita tidak boleh menyalahkan pandangan yang lain. Ada orang tak sanggup, ada orang tak kata, tak boleh ustaz, dia tu Hanafi, kita Syafi'i. Bila dia jadi imam, kalau ikut dia sentuh bini dia mai tadi tak batal, kira kita batal tu imam batal, mana boleh semayang. Mazhab Imam Hanafi, contohnya Bangladesh, kan, ya, Pakistan, tiba-tiba kawan tu hafal Quran. Lah ni ustaz-ustaz kita, hari bulan Ramadan kita duk panggil depa mai ke? Kan? Mai duk depan. Sedangkan dia sentuh dengan bini dia tak batal. Jemaah pula kita kata, "Hei, Hanafi kata tak batal. Jadi macam mana dia boleh jadi imam kita?" Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, nampak. Karut manusia ni. Maka kita kena meraihkan kepelbagaian pandangan. Tapi bila setan masuk, memang dia seorang je betul, orang lain semua salah. Ni fiqh. Ada ulama mengaji tasawuf, dialah tok kiai, dialah waliullah, dialah segala-gala macam, orang lain semua hubbud dunia. Orang lain semua cinta dunia. Dia pakai baju koyak-koyak. Nak tunjuk kata wali, baju koyak kalau ada duit hang pakai juga baju koyak, tu bukan wali, tu orang gila. Sebab Nabi sampai mati dia memakai baju takat mana hak dia ada, kemas dan bersih. Tu bersih. Nabi. Tu Nabi. Petunjuk dia siapa? Petunjuk dia Nabi. Tu. Ya, tasawuf ni maksudnya apa? Tasawuf ni kita ambil dunia kita sekadar apa yang kita nak pakai, yang perlu, bukan apa yang kita mahu. Yang salah dia jadi tamak dan haloba ni, bila kita ambil dunia 365 hari pulun simpan duit, mai masjid dua kali ya, Aidilfitri dengan Aidil Adha. Hak tu karut. Kan? Tapi macam tuan-tuan perempuan ni kira okey ya. Tiap-tiap malam mai. Tu tak termasuk kuliah zuhur, kuliah subuh. Kan ya? Jadi cerita dia adalah bagaimana kita mengambil pemberian Allah Ta'ala itu dengan cara yang betul. Ada ulama hadis yang hafal ni 200,000-300,000 hadis. Hafal macam-macam. Dan iblis masuk kat dia. Iblis masuk juga. Apa iblis kata? Tu hadis tu dhaif. Tu hang kata kat dia dhaif, dhaif. Semua dhaif, semua maudhu', tak pakai orang lain punya lah. Ha, yang tu pun bahaya agak. Last sekali semua orang lain tak betul. Pun bahaya. Ada ulama Al-Quran, Ahlul Quran, yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Ahlul Quran lah. Kan? Jadi cerita dia, Ahlul Quran, ada orang pegang Quran, dia dapat rahmat. Ada orang duduk dengan dia Quran, dia dapat laknat. Ya? Ahlul Quran ni, pandang dia ni baca semua dia betul, orang lain semua salah. Habis dia ni. Habis gitu. Batal segala macam. Amalan tolak, amalan ditolak, dia seorang je betul.
Tetapi kita ni cuma disuruh belajar Al-Quran, suruh buat sedaya yang mungkin. Tapi kalau salah, kan Nabi kata dalam hadis Muslim, kalau dia belajar menyebut dengan cara betul tapi dia baca tu masih duk salah sebab dia tak mampu, maka dia dapat dua pahala. Satu pahala baca, satu pahala salah. Tiap kali salah dia dapat pahala. Maka sebab tu kita kena meraihkan kepelbagaian pandangan, jangan terdedah dengan talbis iblis yang menyebabkan kita ni bongkak, takabur dan sombong dengan ilmu yang kita ada. Ini awal-awal lagi Ibnu Al-Jauzi dia tekan macam tu. Juga selepas dia dia sombong dengan ilmunya, pandang orang lain semua bodoh, dia seorang yang pandai. Mai kedua pula sifat apa? Sifat dia adalah dengki dengan kawan yang sealiran dengan dia. Dia ulama, ada seorang ulama lagi, dia condemn ulama tu bukan takat biasa ya, kafir terus dia kata. Oh, ada. Ulama ni semua hampa jangan pakai ni semua ni, hampa dengar cakap aku. Ha tu ada juga. Siapa mai? Iblis mai. La ni hak dodai bagi jadi kita caca, marba, rojak, pasembo, ABC apa semua campur aduk ni. Ni masalah orang yang tak dapat meraihkan kepelbagaian pandangan. Orang yang bila ada dalam jiwa mereka taksub dan melampaui batas, tak guna satu sen. Hampir mengajilah kitab berpuluh-puluh, mengaji kitab sama tinggi dengan KLCC kitab tu. Banyaknya kitab. Kalau hang taksub, maka hang tak boleh buat apa. Ini cerita dia. Ulama-ulama mazhab depa pun tak bergaduh. Imam Hanafi tu tak apalah, dia jauh daripada zaman hak bawah ni. Tapi Imam Maliki tok guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duk mengaji dengan dia. Imam Syafi'i pun ada tak berkenan dengan pandangan dia. Kan? Jadi, adakah dia tu sesat? Imam Syafi'i tak betul ke? Ada. Bukan maksud kita menolak bila kita tidak menerima, tapi kita mencari yang terbaik yang mana ada hujah lagi, dalil yang besar. Imam Syafi'i, anak murid dia Imam Hanbali, tu hak duk ada dekat mazhab yang berada di Madinah dengan Mekah tu, Imam Hanbali. Dan Imam Hanbali juga berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i tok guru dia, tapi tak kata pun di antara satu sama lain menyesatkan. Kita saja yang tak berapa cerdik ni suka menyesatkan orang lain. Mai daripada mana? Mai daripada syaitan. Mai daripada mana? Talbis iblis. Iblis dia inti pusing. Hang betul eh. Hang mengaji lama. Hang dapat sanad daripada Jordan, pergi Qatar, pergi Oman, pergi Al-Azhar, pergi Madinah, pergi sana, pergi sini. Hang dapat sanad banyak. Depa bukan mengaji pun. Ah tu. Akhirnya kita rasa kita lah yang paling besar, dan kemudian kita dengki. Lah kami dengan ustaz-ustaz ni pun ada dengki. AJK telefon, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf lah, hari tu nak panggil ustaz. Kami jumpalah seustaz, ada seorang ustaz mai ceramah tempat kami. Kami tanyalah dia sebab pernah tengok ustaz tu forum dengan ustaz. Kami pun minta nombor telefon, ada tak nombor telefon Ustaz Amran? Dia kata ada. Nampak nak buat apa? Nak panggil dia ceramah maulid di Johor. Di Johor ni ceramah maulid ni dia sepanjang tahun. Tu kan sepanjang tahun. Bagus dia pak. Kan ya? Kita Rabiul Awal saja. Maka dia kata kami tanya dengan ustaz tu, ustaz tu kata jangan panggil Ustaz Amran ni. Ilmu tak cukup. Oh dia kata gitu. Tak payah panggil, tak payah panggil. Kalau nak panggil, panggil saya lagi. Aduh. Loh, antara ustaz-ustaz tu, kita pula seronok bila orang tanya, hang ada nombor ustaz ni? Ada. Ada, ambil. Dia pun ni bagus. Sebab masing-masing ustaz, dia mesti ada kelebihan masing-masing punya. Kadang ilmu dia tak tinggi, tapi penyampaian dia boleh. 2 jam orang tak tidur. Ada hak baca kitab tinggi, baru start semua berkat tidur. Itu pun ada lah. Maka antara ustaz-ustaz pun ada macam tu. Antara ustaz-ustaz macam kami memperangai tak apa elok. Betul. Tinggal 3 hari lagi ya, program nak start. Tiba-tiba dia cancel. AJK kelang kabut. Hantar WhatsApp dengan saya. Saya kata saya ada pindah ni.
Ah, tak apa Ustaz, tak apa. Tinggal 3 hari lagi Ustaz. Minta tolong 3 hari. Apa saya apa ada tempat lain ke? Tolonglah sangat Ustaz, ejah. Apa saya apa? Ustaz tu cancel. Okey, tak apalah, kita pun pusing. Dapat juga hantar pergi satu da'i, pergi sana, saya pergi tempat mereka. Kan, pergi tempat mereka, pergi cerita tu. Tengah duk forum. Saya panel seorang, moderator mereka. Mereka hantar satu beg, mereka bagi kat saya, Ustaz. Ni, tengah duk forum ni. Ni. Dia cancel dengan kita. Dia pergi sebelah ya. Tanya Ustaz tadi, hak cancel tu. Dia pergi sebelah ya. Rupanya AJK kata, sana bayar 3,000. Sini bayar 700. Tu dia punya ada. Ni siapa? Iblis. Tu dia nalar ke punya dia 3,000. Boleh tukar sport rim. Betul. Saya pun risau tuan-tuan. Benda macam ni saya cukup risau. Ni semua iblis main lah. Iblis main. Bukan kata orang lain. Sebab tu ulama' kita duk mengaji bak ulama' ni. Ulama' pun macam tu. Dia manusia. Iman dia tinggi daripada kita. Iman dia besar, amalnya tinggi. Tapi lagi tinggi dia, lagi tinggi pangkat, setan masuk. Setan dia tak hantarlah lance corporal. Paling tidak sergeant major. Kalau rasa tak boleh terbang, hantar flight saja. Ah, tu kan. TUDM, tak apa. Tu macam tu. Maka bila ada ilmu tinggi, amalan tinggi pun, selepas dia sombong, dia dengki dengan kawan dia. Kawan dia dapat, dia ni ilmu tinggi, tapi orang panggil dia sebulan 10 kali ya. Kawan dia tu ilmu pun tak apa tinggi sangatlah, fail SRP 3 kali. Kawan dia tu, orang panggil ni 30 hari penuh. Dapat masuk TV pula tu. Dia tak boleh. Ha, tu pun ada juga tu. Ya Allah. Ni kita bila kita campur dengan manusia. Ni sebab manusia. Bukan kata dia tu jahat. Tapi manusia bila iblis masuk. Sebab tu kita kena belajar untuk mengendalikan diri kita dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sombong. Kedua dengki. Pasal apa? Ilmu tinggi, amalan kuat. Yang ketiga, bersikap riak. Ha, tu dia main ya. Riak. Bila kita tanya sikitnya, tuan, yang tuan kata tadi tu, kalau ikut mazhab, pandangan mazhab, tak betul eh. Saya, ha, dia mula dah. Saya belajar di Jordan 141 guru. Tu, ha, dia mula tu. Saya ada sanad sekian. Tuan-tuan perasan tak, kalau ustaz-ustaz ada, dia tulis buku kat belakang dia, bubuh gambar, lepas tu dia punya kelulusan dia. Bu tu. Kita kalau mengaji tasawuf, ada satu benda yang kita kena jaga. Apa kita jaga? Jangan buka ruang setan masuk. Bila kita buka sikit saja, dia nanti cung masuk, kita calo bete, calo karte. Lengkok. Kita kena kawal supaya setan tak ada ruang nak masuk. Ya, maka ini jaga-jaga. Orang perempuan pun sama. Ha, sebab lama tak sebut depa ni. Betul. Orang perempuan pun sama. Oi, dia pi marhaban siang malam pergi petang, kata kat kawan dia, jiran, hang duduk di rumah buat apa? Hang duduk di rumah buat apa? Hang pi marhaban bolehlah. Sebab apa? Semua cucu dah besar. Kawan tu cucu ada 12 kiri kanan. Ni saya pi tengok nak bagi bantuan tuan-tuan. Ni belah sini buayan satu, belah sini satu, kaki dua. Tu dia menyempat sekali duduk jalan. Kesian. Jaga cucu. Dah jadi macam hamba abdi. Kita tanya makcik. Pakcik pun kena. Bukan kata makcik aja. Last kali kita nak tolong dia punya pasal, kita beli tu motor apa nama tu. Buaya yang ada motor tu kan. Kita sedekah pergi kat dia. Allah Rabbi. Pasal apa? Sebab mereka jaga cucu tu tak banyak lah. Tapi mereka ambil apa nama ni, jiran-jiran. Sebab mereka pencin tak ada. Orang sini pencin besar-besar. Kan mereka tak ada pencin. Kalau mereka pencin langsung tak makan lah. Jadi kita belilah apa buayan yang ada motor tu, hadiah kat mereka. Mereka dapatlah seorang satu kepala RM560. Bukan ni pun. Kau tidak dengan kaki-kaki, dengan tangan-tangan berkepok macam kepok tu. Ha tu. Kesian tengok. Memang kesian. Yang anak-anak pun buta hati. Mak hang tu kencing manis 17.5 dah. Pak tu darah tinggi dekat 210 ha. Tunggu nak mati ha. Pi bagi lagi anak. Bodoh betul lah. Sungguh. Apa ni?
kan. Mak dengan ayah kita memang dia tak tolak punya. Sebab kesian tu cucu dia, hak ni anak dia. Cuma anak tu bengong. Bagilah mak isteri rehat sikit, kesian lah. Ni duk buai ni kan, buai sakit bubuh minyak, sakit urat. Kesian. Jadi orang perempuan jangan tengok orang lain. Awak nak pergi marhaban lah. Tapi jangan kata ke orang. Awak baca Yasin daripada rumah ke rumah, awak baca lah. Orang tu memang tak pergi pun. Tapi dia baca di rumah dia, bukan kita tahu. Awak nak pergi buat apa pun, pergi lah. Tapi jangan duk pandang yang orang tak buat. Tu setan. Kerja setan. Kita nak main masjid, main lah. Jangan duk kata orang yang tak main. Ustaz, kalau tak ada kami, ustaz, kosong lah tu. Ha, memang hang tak ada lah. Memang confirm hang tak ada lah. Hang tunggu masa lah, tunggu tak ada. Ya betul. Sombong. Dapat mai tu syukur lah. Kalau kita rasa kita ada tanggungjawab kat kawan kita, pilah bagi salam. Jom pergi masjid. Cakap tu sudahlah. Alhamdulillah. Mai daripada mana gangguan ni? Gangguan ni mai daripada setan. Yang perkara utama disebut, ulang balik. Ni tahun baru ni nak ulang banyak kali. Kita ni jangan ada sifat sombong. Sebab sifat sombong yang pertama yang Allah campak dia daripada syurga, keluar daripada syurga, masuk apa, dikeluar ke dunia atas sebab sombong. Ya, iblis dikeluarkan daripada syurga disebabkan sombong, tak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Memang dia tak mau, tu sombong. Orang sombong habis. Ya, perkara kedua, dengki. Dia tak boleh tengok orang elok sikit. Kita ni duk tak duduk orang panggil. Duk tak duduk, esok lusa hari Selasa ada orang panggil pula, tanyalah ustaz. Lepas tu dia hantar. Hantar perkara negatif-negatif ni ustaz-ustaz juga. Biar pi dia tak ada kerja, biar pi bagi isi kerja dia. Tak ah, sungguh. Kan ya? Dengki. Dan yang ketiga, dia riak. Dia buat apa pun. Saya pernah pi depa panggil ustaz. Ustaz dah mai dah ni ceramah malam. Ustaz nak tidur sini. Esok boleh tak mai sekali lagi pukul 4 pagi kita buat kiamulai? Saya kata boleh lah, sesekali boleh. Sebab kiamulai ni bukan buat ramai-ramai, seorang-seorang di rumah. Kan? Kalau ikutnya lah. Tapi dah hampa lah minta, boleh lah. Ha, itulah ustaz, nak minta satu je kat ustaz. Ustaz bagi power-power, bagi mereka teriak ke. Hang sendiri pun tak teriak, hang nak suruh orang lain teriak. Apa punya? AJK ni. Ni AJK sebenarnya. Dia sendiri pun tak teriak. Dia sendiri pun orang tahajud, dia duk kacau ni teh, buat teh tarik di belakang. Ya betul. Tak payah duk berlakon dengan manusia lah. Tak payah duk berlakon. Ada oi bukan mailah teriak hong eh. Macam kita ni bini kita minta ampun pagi raya kan. Ui. Bukan tekak ayak mata, ayak hinguis meleleh-leleh mai duk kena bau kita ni. Lepas-lepas tu ya, terus lawan lagi. Lepas tu ya, tak tunggu esok ah. Dia lawan balik yang tu. Allah Rabbi. Kan? Jadi kita nak kena jaga. Riak tunjuk ke orang ni adalah satu perkara yang sia-sia. Ya? Baik. Seterusnya, terkadang iblis menunjukkan kepada mereka bahawa semua itu, sombong mereka, dengki mereka, riak itu adalah sebenarnya hak mereka. Hang tak salah. Mereka kata kat orang alim ni. Setan ni kata kat orang alim, hang jangan risau. Sombong hang tu sebab hang memang ilmu tinggi, hang kena sombong. Dengki hang tu memang patut sebab sepatutnya hang 18 guru, dia baru mengaji satu guru je. Pasal apa mereka pergi jemput dia? No, dulu kalau kita mengaji kitab ni, lengan baju ni. Lagi besar lengan baju, lagi banyak tok guru. Ha. Orang perempuan yang paling banyak sebab depa pakai baju kelawar. Tu dia punya, depa lagi banyak tok guru. Yang ni satu ya tok guru dia. Yang ni 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau nak tengok macam tulah, tu bentuk. Ya, itu bentuk. Jadi cerita dia, hang sombong tak apa. Iblis kata, sombong pi sikit. Depa ni bukan boleh ni. Depa bukan ada ilmu. Hang seorang ya. Masuk bab dengki, hang boleh dengki. Patut mereka jemput hang, mereka bayar kat hang lebih sikit. Siapa mereka dengkut mereka tu? Haa, cantik. Mai, riak, hang kena tunjuk. Kerana itu sebagai dakwah, nampak? Dia pusing tu, dia pusing. Patut riak, ni haram lah. Dia kata, tak apa hang boleh riak. Kalau hang tak riak, mereka tak tahu. Dia tak jadi dakwah. Dia boom, habis, selesai.
Jadi dia rasa itu hak dia. Hang boleh sombong. Sedangkan sombong itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Sombong. Sombong tu perkataan daripada dia, dia tahu ha? Allah Maha segala-galanya. Ya, terkadang juga iblis menguatkan perasaan suka terhadap semua tu. Bukan takat dia rasa itu semua hak dia. Dia seronok bila dia sombong, bila dia bercakap orang tak boleh nak tanya dia. Ada bahaya juga, ustaz-ustaz ni pun bahaya juga. Bila orang banyak tanya, dia tak boleh nak jawab. Dia terus kata, sesungguhnya Nabi telah bersabda, banyak tanya itu lemah imannya. Hadis palsu tu, hadis palsu. Tapi dia guna, sesungguhnya orang yang banyak bertanya itu lemah imannya. Kita ni memang lemah sungguh, tu yang banyak tanya tu. Hadis tu palsu. Jadi kita pun bodoh, buat tak peduli, bodoh. Takut kata lemah iman. Dah. Tuan-tuan boleh tanya siapa saja, termasuk saya duk mengajar ni. Tuan-tuan rasa tak selesa angkat tangan dan tanya. Tapi tanya dalam bentuk yang berhemah. Ha? Siapa-siapa tok guru yang mengajar, siapa-siapa ustaz yang mengajar, rasa tak selesa, tak puas hati, tak apa-apa puas hati. Sebab kita memang nak mengaji. Tanya, ustaz, tak pernah dengar pun. Ustaz tu kata, memang han tak pernah dengar sebab han tak mengaji. tu yang tak mau tanya. Nak tanya, takut kena balik. Kan? Ustaz, saya bukan tak mengaji. Ha, tu kita memang macam tu. Maka kita kena mengaji bahawa ada sombong, ada dengki, ada riak yang menguasai manusia, punca mai daripada setan dan iblis. Dan kadang-kadang kita rasa itu semua hak kita. Kita nak bercakap ikut suka hati kita. Kadang-kadang kita rasa suka untuk melakukan tiga-tiga perkara jahanam ini. Maka semuanya ini dalam jiwa sehingga tidak akan meninggalkannya. Jadi kita rasa apa? Kita rasa enjoy. Kita rasa Allah bisa tegal biasa. Kita sombong, biasa. Sombong dah biasa lah. Dengki, biasa lah. Kemudian riak, biasa lah. Semua ni kena buat sebab aku ilmu tinggi, aku amal banyak. Hampa buat apa? Ha, tu dia. Aku baca Quran satu hari 15 juzuk. Kan? Kita memang tak berani cakap, tak baca langsung. Tu yang diam itu. Dah tu macam tu, kan? Maka cara mengatasi talbis iblis ini. Macam mana Ibnu Al-Jauzi menggariskan ada tata cara bagaimana kita nak kendalikan kesombongan, kedengkian dan riak yang mula daripada iblis ini adalah bagi seseorang yang diberi taufik oleh Allah adalah kena perhati dosa dia. Ish, aku sombong ni. Nabi kata la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga kalau dalam hati seseorang manusia itu ada satu al-kibr, kesombongan, walaupun sebesar zarrah atau dipanggil sebagai biji sawi. Sombong. Pi hang tak kira lah. Sombong hang pasal hang ni ada PhD ke? Sombong hang sebab hang Datuk Tan Sri ke? Sombong hang exco kerajaan ke? Sombong hang sebab orang kaya ke? Sombong hang sebab ustaz jadi ulama ke? Atau hang jadi tok imam ke? Boleh bertahan sampai 6 penggal tak turun ke? Hang sombong, asal nama dia sombong, maka tak layak masuk syurga Allah Ta'ala. Tak layak. Ustaz, ada tak ciri-ciri nak boleh jadi sombong? Tak ada. Tak ada satu pun. Sebab buka ruang sikit, setan akan masuk bantu kesombongan kita. Dan kita lupa yang kita tu sombong. Bahaya. Ya, sangat bahaya. Jangan buka ruang. Dan kita kena rasa dosa tu. Dosa sombong macam mana? Tak masuk syurga. Dosa dengki, ui, lagi teruklah perasaan hasad dengki ni kan ya. Perasaan hasad dengki, kalau tak jaga, dia akan merosakkan pelbagaian. Ni jiran-jiran, dengki dengan adik-beradik dan sebagainya, ui, macam-macam. Ada adik-beradik dengki. Ustaz, saya balik kampung, Ustaz, mak langsung tak peduli. Ui, kalau abang dengan kak balik, kalau boleh lah, bukan takat pikait buah mutan. Nak potong terus pokok dia tu, buat turun. Tu, adalah anak dia kata gitu. Saya balik sesekali, ayah dengan mak, biar saja. Tapi abang kalau ngangkak balik lah, awal-awal dia buat dengan karah. Ni saya bawa balik ke dah, mak saya bawa karah. Tu kan. Okay.
dia buat dengan apa segala macam lah, ada kuih telinga yang warna hitam tu. Ni orang Kedah punya makanan tradisi kan. Ya, dia buat bahulu ikan. Tengok ikan tu pun tak sampai hati nak makan. Tengok ikan nak patah kepala dulu, tak sampai hati nak patah ekor dulu, tak sampai hati. Seronoknya tengok. Dia kata, "Ustaz, ni apa jadi ni?" Saya kata, "Dak, sebelum hang tengok kat mak hang, hang tengok diri hang dulu. Kak dengan abang hang tiap-tiap bulan sekali, setiap bulan dua kali balik. Telefon ni tak pernah berhenti. Hang tunggu musim buah baru nak balik." Oh, dia tunggu musim buah tu bukan bawa balik kereta, sewa lori pula tu. Tahu dah nak kampui habis bawa mai sini. Balik mai jual di Keramat bukan nak share dengan ayah. Tak ada, dia mai jual dia buat dia tahun depan pula balik. Ada nak perangai macam ni. Kita kalau bacalah kajian ulama-ulama, jumpa sifat manusia ni, dia memang teruk. Teruk sungguh-sungguh lah. Teruk sungguh-sungguh. Kita tak payah dok komen mak dengan ayah kita. Waktu ayah ni bela kita daripada kecil sampailah kita habis pelajar universiti. Dia ni baca Jawi yang reti, baca Rumi tak reti. Tu pun dia boleh bagi kita masuk universiti. Kita yang masuk universiti ni, anak masuk pusat serenti. Tak cerdik pun. Kan kita ni oh bangga sangatlah masuk universiti dah. Kadang-kadang anak kita duduk macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Main mana-mana. Rahmat. Jangan komen mak bapak. Tu ayah. Ayah mana dia kata apa dia. Baju pagoda kalau buka baju Melayu dia tu. Baju pagoda tu koyak berlubang, 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 berlubang. Mata-mata dia bukan mau tukar. Cukup lah biar pergi. Dengan beli baju pagoda RM12. Dia pikir 5 kilo punya beras boleh beli. Tu ayah. Selipar dia sebelah hijau, sebelah biru. Tu. Kan? Sungguh. Sungguh. Lah, kami dulu dekat kampung selipar putih. Bila selipar putih, tebuk belakang ni, bubuh kayu. Tolak belah sini, tolak sebelah sana. Lekat balik elok. Tu kan? Dia jadi macam-macam. Tak ada pemadam. Pensel tu buh getah rubber band atas. Itu pun jadi. Ayah dengan mak dia, dia cuba nak buat. Mak lagi tak boleh nak komen dia. Dia tunggu 9 bulan tu pun setengah mati lah. Kita tak boleh nak balas lah. Sebab tu kita tak payah duk rasa hati dengan mak, duk kecil hati dengan mak, duk kecil hati dengan ayah, semua tak payah. Sebab saya rasanya 2-3 minggu lepas program saya dalam tanyalah ustaz, dalam bab restu mak. Restu mak ayah. Ada hadis Bukhari menyebut bahawa mak dengan ayah tu pintu tengah syurga Allah Ta'ala. Nabi kata hampa kena buka pintu tu kalau hampa tak boleh masuk. Maksudnya hampa buat baik dengan mak, maka pintu tengah tu boleh buka. Side door tak boleh buka. Front door, main entrance, pintu tengah mak dengan ayah, redha mereka. Tu sampai macam tu. Maka kita ni hak boleh kata ilmu kita tinggi, duit kita pun banyak pada mak dengan ayah. Kan ni semua segala-gala macam lah kita lebih. Kadang-kadang kita sombong. Ya, sombong, kita dengki, kita riak, kita kena jaga. Macam mana nak jaga benda ni? Kena rasa benda tu berdosa. Kalau tak rasa, maka tak ada apa. Pasal apa? Sombong. Eh, tu hak aku nak sombong. Biar pergi kat akulah. Ha, yang ni tak boleh nak ajak. Ajak pergi macam mana tak boleh pakai. Kita kena rasa dengki tu riak. Riak lagi teruk. Riak ni, dia macam apa? Amalan ni kita kira daun kering, hampir bubuh api macam tu. Debu. Amal banyak ah. Amal banyak, main masjid ni tak berhenti lah. Tok siak tak sampai lagi, dia buka pintu dulu. Tok Bilal tak sampai lagi, dia azan dulu. Kadang azan tak masuk lagi waktu, dia azan dulu. Merapu orang tua tu, kuat. Betul. Sungguh. Oi, pantang buat makan tu. Dia orang awal sekali hentak darian. Amalan ni tapi riak. Lepas tu dah habis-habis kenuri tanya, hampa makan tak darian tadi? Makan. Hampa tahu tak siapa bagi? Loh, awak bodoh ambil macam tu. Kecuali orang tanya, eh darian siapa sedap lah, saya nak beli, tolong bagi tahu Ustaz. Ah, bagi tahu lah, saya tadi tu anak hantar. Pusing lah sikit. Jangan duk kata saya memang tiap-tiap kali hantar darian 2 tahun dah. Haa, tu lagi teruk. Dia main benda karut dalam hidup kita. Cerita pasal hati ni kah? Habis. Habis dia lingkup, ya, lingkup habis semua. Jadi kita kena perhati dosa. Kalau kita rasa dosa kita besar, kita minta ampun. Kita jauh daripada benda ni. Tapi kita, kalau dia rasa, oh tak ada apalah, dosa sombong lah, tak ada apa, kecil sangat lah. Dosa riak apa ni tak ada apa, kecil sangat saja. Ui, habis.
Habis, ya. Baik. Selain itu, dengan memberitahu kepada diri bahawa ilmu tidaklah dapat menolak dampak buruk dari sebarang semua perbuatan ni. Cara nak mengendalikan, nak buang iblis punya hantar sifat sombong, sifat dengki, sifat riak tu, pertama kena rasa benda tu berdosa. Kedua, kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu dengan ilmu kita dan amal kita yang besar, takkan boleh menghapus kejahatan yang kita buat ni. Hampirlah solat tahajud sampai 28 rakaat sekalipun. Hampirlah umrah 3-4 kali. Zaman lah ni lagi teruk. Umrah ni setahun 3 kali. Lah ni visa tambahan tak kena lah kan? Oh, tambah boleh pi pelancong, visa pelancong pula lah ni. Ada yang geng pi balik sesat tak tahu pi tahu lah. Kalau hang tak reti, hang pi dengan package lah. Ustaz Azwan kada. Apa bukannya jauh. Kan? Ustazah Zai kada. Susah apa? Ini saja nak ustaz nak pi nak ambil murah. Hang tak reti lagi. Hang pi kali pertama pi dulu survey ke itu ini dan sebagainya. Ada orang pi umrah setahun 3-4 kali lah. Jiran sebelah rumah miskin, tak ambil peduli. Lalu eh sebelah rumah jiran. Oi, tak reti pi masjid. Ni orang balik umrah. Tak reti nak pi masjid. Cih, sombong. Ambil gambar, tayang lah depan Kaabah lah, Hijir Ismail lah, merata-rata. Ha, kan? Lepas tu tulis pula power-power, ketahuilah bahawa neraka tu sakit. Untuk orang, ya, untuk dia tak sakit. Jahannamnya manusia, kalau dia tak rasa. Dia kena bagi tahu diri dia, kalau aku tinggal solat, dosa besar. Kalau aku sombong, dosa besar. Kalau aku dengki, dosa besar. Dia kena bagi tahu. Dan segala amal aku akan hilang. Hilang. Kita selalu diulang hadis yang tunjuk bahawa orang yang pertama sekali mati, syahid. Dia masuk neraka. Orang mati syahid. Hadis Muslim dalam kitab Riyadus Salihin. Taman orang-orang saleh. Ya, Al-Imam Nawawi rahmatullah rahimahullah, dia kata bahawa dalam hadis tu cerita tiga orang. Hang pi perang, duduk dekat mana? Saf paling depan. Boom bam boom bam bam boom, dia mati. Nama apa? Kita duk kata dia syahid dunia akhirat. Rupanya dia syahid dunia, dunia kata dia syahid, akhirat Allah campak dalam neraka jahanam. Pasal apa? Masa dia nak pi tu, dia harapkan pujian dan bayaran upah daripada manusia. Masa dia nak pi tu bukan nak cari redha Allah. Ni aku nak pi perang. Aku ketua perang, harap-harap kalau menang dapat PGB, pingat gagah berani. Ha kan? Paling tidak daripada sarjan major, dia naik pi lah lieutenant colonel ke apa ke. Lompat pi 3-4 lapis pun. Dia cari redha manusia. Paling tidak dia banyaklah button badge ni tu banyak, servis dia tu banyak. Ha tu kan. Akhirnya dia mati. Mati dalam keadaan mencari redha manusia. Masuk neraka. Allah kata hang dulu, ni adalah hadis sahih ni. Kadzab tu hang pembohong. Hang pendusta. Dulu hang pi perang, hang harap manusia puji, hang harap manusia bayang. Semua manusia dah puji hang dah. Dalam buku sejarah pun dah tulis dah. Tapi aku tak mau bagi. Aku campaklah nak pergi neraka jahanam. Orang kedua, orang yang alim, ada ilmu sikit. Ha ni jadi bab ni. Orang pandai mengaji Quran. Boy, dia belajar ni bab lain tak mengaji. Bab mengaji Quran ni. Mengaji Quran ni dia mengaji bab apa? Taranum ni. Boh lagu ni Al-Fatihah. 7 ayat, 7 lagu dia boh. Pening kita tunggu. 7 lagu Al-Fatihah. Buat apa mengaji taranum? Semata-mata dia nak pergi masuk pertandingan ni. Masjid tak mai pun. Main jemaah mana dia mai? Masa masuk pertandingan dia mai. Kan? Ini manusia yang tak faham. Fiqh dia tak ikut pun. Tauhid dia lagi syirik pada orang lain. Maka apa dia dapat? Allah tanya dia di akhirat besok. Allah perintah malaikat sedang Allah Maha mengetahui. Malaikat hampir tanya kat dia. Apa dia buat dengan kepakaran Al-Quran hak kita pinjam kan? Orang tu jawab apa? Orang tu kata aku mengajak orang, aku belajar, aku masuk pertandingan, aku guna Quran, aku buat macam-macam kebaikan. Allah kata kadzab tu hang pembohong. Hang baca harap orang puji. Hang baca nak jadi juara. Hang baca nak harap orang layan hang. Seorang ahli Al-Quran, sama qari dan qariah, masuk neraka jahanam. Allah campak. Geng nombor tiga siapa? Geng nombor tiga ni iblis bawa lah, iblis bawa. Geng nombor tiga orang yang sadaqah, dermawan. Macam tu kak.
dekat-dekat nak bertanding ya, masa tu nak bertanding saja pilihan apa nama ni, pilihan raya surau, masa tu dia lobby lah Kenuri lah, tiap-tiap hari Kenuri. Siapa sponsor Kenuri? Haji ya. Haji mana? Haji tu. Haji, tahun depan apa, bulan depan bunyi lagi haji. Haji, haji. Rupanya bila time-time tanding, dia siaplah grup dia. Kan, grup yang pertama saya mencadangkan haji gini-gini. Orang kedua bangun, cadangan ditutup. Dia bayar siap-siap akan apa-apa ni. Ha, dia bayar siap-siap ha. Ada perangai manusia macam ni pula. Lengkoplah perangai manusia ni. Ni, hati-hati. So kita nak sedekah ke? Kita sedekahlah, sebab sedekah tu sangat baik dan jangan ikut cara yang dibawa oleh iblis dan syaitan. Tak apa, kita azan dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita sambung lagi ya dengan akibat daripada tipu muslihat iblis, maka lahirlah bukan hanya pada orang biasa, alim ulama yang menguasai kepelbagaian ilmu, alim ulama yang menjadi abid yang sangat kuat ibadah, lahirlah perasaan sombong pada mereka, perasaan dengki kepada sahabat handai mereka yang setara dengan ilmu mereka, dan perasaan riak dengan banyaknya amal mereka daripada iblis laknatullah. Maka garisan ataupun kaedah dan cara untuk kita belajar untuk menidakkan perasaan kesombongan, perasaan dengki dan riak itu, yang pertama sekali kita kena perhati
betapa besar dosa dengan perbuatan haram tersebut. Yang kedua, kita kena bagi tahu kepada diri kita bahawa setiap kesombongan, setiap kedengkian dan setiap riak ini akan menjerumuskan kepada tempat-tempat yang tak baik dan menjauhkan kita daripada tempat-tempat yang baik. Malah dengan kita bagi tahu diri kita bahawa dengan perbuatan kesombongan, kedengkian dan riak akan melipat gandakan azab atas kita. Dengan ilmu yang banyak tapi sombong, tingkat lagi, tambah lagi. Ilmu yang banyak, lepas tu dengki. Ilmu yang banyak, lepas tu kita riak. Maka dia menjadi alasan demi alasan untuk menambah azab terhadap orang yang ditalbis oleh iblis. Takut, sangat-sangat takut. Baik, seterusnya, cara selanjutnya, selepas kita perhati dosa besar tu, yang kedua kita bagi tahu diri kita bahawa ni semua akan tambah azab kepada kehidupan kita kalau kita tak jaga, maka selanjutnya adalah dengan mengkaji perjalanan hidup para ulama terdahulu. Kita kena belajar macam mana zuhudnya ulama zaman dulu. Kan? Ulama, kenapa disebut ulama zaman dulu? Sebab dulu mereka tak ada apa-apa. Lah ni, ulama lah kalau naik ke terbang, dia kadang-kadang dia dapat apa paling tinggi lah. Bukan kata bisnes kelas lah. Bisnes kelas. Ada banyak lah kan duduk di tempat dia tu. Kan bahaya dia punya tu. Kereta ni ke 16 biji. Kan ya. Ada dengan cameraman macam ni. Standby lah cameraman. Ada dengan driver. Ada dengan bodyguard. Ada orang gaji, bibi apa lebih kurang, woi boleh tahan. Rumah dia tu dia, nala reka. Besar. Kan, ya? Zaman lah. Sebab tu dia kata, tengok hidup ulama zaman dulu. Ni nak pergi mengaji jalan kaki 4 bulan. Pergi mengaji jalan kaki 4 bulan. Nak cari ulama dulu, ustaz tak main masjid. Tok guru pergi rumah, apa ni? Anak murid pergi rumah ustaz. Ustaz ni dia main masjid, dia buat apa? Dia main solat ya. Lepas tu balik rumah. Lepas tu dia pergi mengaji, pilah rumah ustaz. Ataupun dulu kita pergi ambil ustaz di rumah, hantar main ke masjid suruh mengajar. Lah ni ustaz lah susah-susah main pada Bukit Beruntung. Jam pula tu. Betul. Jam pula tu. Ayak sejuk ya bagi. Bagilah kopi janda ke apa ke. Contoh sebab tu dia bagi hak dulu. Yang dulu ni mereka tak ada apa-apa. Tulilah kita tengok ada video daripada negara mana, negara belah-belah Afrika kan ya. Mereka baca Quran, masih baca Quran dekat papan kosong tu ha. Tulis baca. Kita ni ke Quran ni ke berlambak-lambak tak baca ya. Dia lain. Tak baca. Kita susun dalam almari ni. Tulis buat tu Quran beli di Madinah tahun berapa kan ya, beli tahun 2015 sampai lah tak baca dia hias tu kan, dan segala-gala macam lah. Maka kita kena isi diri kita dengan mengkaji perjalanan ulama terdahulu. Zaman Nabi yang sehidup sezaman dengan Nabi namanya sahabat, kalau perempuan sahabiah, mereka jumpa dengan Nabi. Lepas mereka tu, nama dia tabi'in. Tabi'in jumpa dengan sahabat dan sahabiah, tapi tak jumpa Nabi. Lepas pada tabi'in, nama dia tabi'in tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tabi'in tabi'in jumpa tabi'in, tak jumpa sahabat dan sahabiah, apalagi dengan Nabi tak jumpa. Generasi seterusnya yang dipanggil salafus salih, lepas tabi'in tabi'in namanya salafus salihin. Mereka jumpa tabi'in tabi'in, tak jumpa tabi'in, tak jumpa sahabat dan sahabiah, apalagi dengan Nabi mereka tak jumpa. Tu. Kita dipanggil contemporary. Tu lain. Kita dipanggil contemporary. Gitu kan. Maka apa jadi? Kita disuruh, kita tengok ni, disuruh oleh ulama ni, suruh tengok salafus salih. Imam Syafi'i merantau pi nak mengaji.
Mak dia kata, "Han jangan balik, han jangan balik. Han pergi mengaji dulu. Pas siapa nak balik? Kita ke anak masuk asrama baru sehari ni. Ni baru masuk sehari dengan hari ni. Masuk hari kedua lah. Mak tak lalu makan. Meleleh-leleh ayak mata lah. Teriak. Masak ni, masak apa? Bubuh dah makanan atas meja apa? Teringat kat anak. Anak pi MRSN Kuala Kubu ya. Bukan pi Afrika. Tak pi Morocco pun. Mak lah, 2 minggu anak masuk asrama. Mak susuk 2.5 kilo. Tu kan. Pak tak ada apa. Pak lega anak pi. Ingat kan bawa di rumah. Tak, sungguh. Lah tuan-tuan, saya dulu masa mula-mula anak sulung. Anak sulung pun hantar keluar tu dah besar dah. Sebab saya dengan anak-anak rapat. Mak dia tak apa rapat. Mak dia garang. Saya dengan anak-anak ni lembut. Lembut sungguh-sungguh. Hang lompat pilah daripada atas ke bawah pun. Senyum sebab bini pun marah. Awak tak nampak anak lompat? Nampak. Lepas tu nak buat apa? Biar pi dia lompat. Ha, itulah. Saya memang jenis itu. Yang kita duduk sakit jiwa dengan perangai dia. Siapa? Sekali lagi silat-silat darah tinggi naik, inci manis naik. Biar pi kat dia. Masa zaman. Nama pun budak. Budak memang dia tak lekang daripada dua perkataan. Nak seronok, nak main. Nak seronok, nak main. Nak seronok, nak main. Jangan blok dia. Mentang-mentang hang dah habis dah zaman tu, anda pulun main polis siapa? Polis sentri lah, main katong ulang lah zaman tu kan. Dia segala macam pak. Bagi kat depa ruang. Jadi cerita kita adalah kita nak bagi tahu dalam hidup kita ni kita kena bagi macam ni lah. Ikut apa? Cerita salafus, salafus saleh. Supaya kita ikut perangai depa dan sebagainya. Ini sifat dia. Imam Syafi'i ni kecil lagi dah boleh keluar fatwa lah. Kita sampai ketua bodoh. Betul oi. Sungguh buat tak peduli habis dah 2019 masuk 2020. Bodoh macam tu ah. Tak mau langsung nak mengaji. Ustaz, saya mengaji ustaz tapi bodoh. Ha tu tak apa. Ustaz, saya memang bodoh ustaz, mengaji pun tak pi, hak tu teruk. Dah sungguh. Tak apa. Dia cerita dia adalah mau mengaji ah. Mai duduk dapat dengar alhamdulillah, beli bukulah kita. Saya suka dalam rumah saya macam kutub khanah lah. Dalam rumah tu almari ni penuh dengan buku. Bini pun marah sebab dia tak boleh bubuh tapuai. Bini dia susun, beli tapuai susun, beli tak pakai-pakai pun. Kalau hijau, biru, merah apa dia disusun gitu kan. Kita beli buku, beli buku, beli buku, beli buku. Iqra, hak tu penting. Hidup kita kalau hang malas baca, hang memang bodoh sampai bila-bila. Punca dia satu, baca ya. Sebab tu Allah perintah kat Nabi, bukan buat apa pun, iqra, baca. Lepas baca, baru tahu. Han nak tahu macam mana kalau han tak baca? Duk, nganga, saya tak tahulah. Memang han tak tahulah sebab han tak baca. Kan? Indonesia punya teruk banjir. Han tak tahu? Tak tahulah, ingat kering. Rasa nak berpenyepak ada tu ni. Baca han tahulah. Tu cerita dia adalah ilmu mai daripada baca. Saya beberapa kali buka puasa dengan Tun Mahathir. Beberapa kali di Museum Coklat Bukit di Daman apa nama situ eh. Damansara lah lebih kurang area-area situ. Memang Ramadan ni banyak-banyak jugalah bagi dia bagi tahu kat saya masa kita duduk buka puasa. Dia buka puasa, dia suka makan nasi sikit lepas tu dengan ikan talang masin. Bawa mai daripada Langkawi tu. Ha, dia bukan makan banyak pun. Sebab tu dia nampak sihat lah. Sihat lagi Allah anugerah satu. Lepas tu dia makan. Semua dia makan. Tapi makan sikit-sikit. Kita, dia tu makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Kita lain. Dia lain. Tu beza dia. Maka dia ni duk cerita apa dia kata. Punca dia jadi cerdik tu. Baca. Baca. Kita jumpa dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sahibu Samahah, mufti wilayah. Dia pun kata, punca dia cerdik adalah baca. Jumpalah ulama' mana. Kita jumpa ulama' ni macam-macam. Tapi kita tak baca juga. Kan? Maka kita tu cerita dia, tolonglah. Jadi orang, jadi perangai orang putih tak apa. Perangai macam mereka, satu tahun ni habis berpuluh-puluh buah. Kita ni satu tahun buku duduk dalam tu. Tak bergerak-bergerak. Orang perempuan dapatlah sikit. Tu pun beli buku cerita cinta. Dia tu 68 lah beli cerita cinta nak buat apa lagi. Baca cerita Ombak Rindu. Laki hang mau mati lah, tak ada apa. Karut muah. Bacalah buku yang menghadirkan kekuatan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Orang yang hidup di zaman salafus salih, mereka ni serba-serbi susah tapi serba-serbi kuat. Susah tapi kuat. Pulun lah pergi cari. Kita kena ikut cara mereka. Mereka tak ada bah mini. Dulu kita boleh tahan bah mini. Sri Jaya ke apa ke. Kita paling tidak. Lah ni lagi teruk. Semua cukup. Semua cukup. Duduk di depan pintu rumah. Saya pergi grab main-main. Nak makan. Food Panda mentang. Tak ada. Tak susah apa langsung lah. Kan? Tak ada susah apa langsung lah. Kemudian zaman ni kalau kita tak mau juga nak menuntut ilmu, habis. Sebab tu kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita duk kata, eh cuba hang ikut ulama' tu. Ulama' mana? Ulama' tu pun pi mana-mana naik kapal terbang first class. Jadi kita nak ikut tang mana? Kita sendiri pun naik ekonomi. Kan? Dia naik MH370. Bukan tu. Dia naik ni kapal terbang A380. Kan dua tingkat punya. Kita lah cari tu hak kapal terbang boleh sengit sebelah pun jadi lah naik RM80 gitu kan. Duk tunggu hak paling murah punya tu. Kan ya. Dah kita nak belajar hak mana? Hak dulu. Hak dulu tu kita nak belajar sebab depa ni tengah depa dalam keadaan yang susah tapi depa boleh menguasai ilmu. Susah-susah Imam Syafi'i. Kitab dia bercambah-cambah sampai lah kita pakai. Kaya-kaya kita mati 3 hari orang lupa terus. Kalau tak panggil kenduri arwah ke? Tak ada, tak ada. Tak sebut nama kita lama mana? Tak ada. Memang tak banyak pun. Maka kerana siapa sahaja yang memerhatikan perjalanan hidup mereka, yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan memandang dirinya hina sehingga tidak mungkin sikapnya sombong. Kita ni kalau pi tengok bagaimana alim ulama salafus salih yang puasa sunat, yang hari-hari pun hidup dia macam puasa, makan ni apa yang perlu saja. Hari Isnin, hari Khamis confirm puasa sunat. Mai pilah ruang 13, 14, 15 hari-hari putih puasa. Mai apa 9 Zulhijjah puasa, semua puasa. Kan ya, kita tahu tahu tak start. Tak start. Kan ya. Buka sekolah tahfiz. Ustaz-ustaz macam saya buka sekolah tahfiz. Budak-budak sekolah tahfiz disuruh puasa Isnin kami. Ustaz-ustaz mentadarah sama juga. Dia pun tak puasa, dia suruh orang yang puasa. Mengaji untuk siapa? Mengaji untuk kita, bukan untuk orang lain. Mengaji untuk kita. Ya. Maka bila kita nampak salafus salih ni punya sifat, punya alim, punya abid, maka kita rasa Allah Rabbi. Kan ya? Dahsyatnya dia. Kita rasa kita hina lah. Tapi kalau kita tak tengok, kita tak banding, maka rugilah. Okay? Baik. Siapa saja yang benar-benar mengenal Allah, maka dia tak akan buat riak. Dia sedang dalam hati, dia ada perasaan muraqabatullah. Dia rasa dipantau oleh Allah Ta'ala. Dia tak riak. Hang pitang mana pun, Allah akan tengok hang. Hang jangan duk mohong lah. Hang pilah masuk dalam peti besi sekalipun. Bank negara punya peti besi ke, hang pilah masuk. Allah nampak. Kan? Cuma kita ni duk rasa Allah nampak. Tak rasa. Perasaan Allah nampak tu tak rasa. Mai di sini, di masjid ni. Pasal apa? Mai di masjid semayang elok sikit. Sebab orang nampak. Balik di rumah, semayang pakai baju pagoda lah. Sedangkan baju cukup elok dah. Dia pakai baju pagoda lah. Hak kerja TNB pakai t-shirt TNB. Sponsored by TNB. Dia lebih kurang macam tu lah. Pasal apa semayang di rumah pakai tak elok macam dekat masjid? Sebab dekat rumah kita orang tak nampak. Tapi kita lupa yang Allah tu maha nampak. Sikit ni benda ni kita boleh ajak diri kita. Ajak ni awal baru 2 hari bulan ni. Baru 2 bulan. Kita boleh mula buat sesuatu sebelum kita terlambat. Buat sesuatu macam mana? Ikut cara Nabi SAW. Nabi ni duduk di rumah pun dia semayang macam tu. Semayang sunat, mai solat fardu pun dia lebih kurang macam tu. Duduk di rumah dia pakai semayang menghadap Allah Ta'ala pun elok. Dia mai di masjid ni bukan kata elok, lagi elok. Tambah-tambah hari Jumaat dengan hari raya Aidilfitri wa Aidiladha waktu solat, ada pakaian khusus untuk hari Jumaat saja. Jadi kalau kita ni ada lebih jubah ni, simpan satu untuk hari Jumaat saja kita pakai. Warna apa? Warna putih. Kalau ada, kalau ada pilihan. Kalau tak ada, warna apa pun tak apa. Tapi kalau Nabi pesan,
dia suka warna putih, hidup dengan mati. Tapi Nabi tak dapat pilihan macam tu. Ada kadang Nabi pakai warna merah, ada kadang Nabi pakai warna hijau, orang bagi. Dan serban paling banyak hak Nabi pakai warna hitam, walaupun dia suka warna putih. Ha tu. Jadi cerita dia macam mana? Cerita dia adalah kita guna kesempatan untuk kaji perjalanan ulama yang terdahulu, yang mereka itu dipanggil sebagai salafus saleh. Maka kita tengok depa susah, kita depa boleh mengaji, takkanlah kita yang senang tak mau mengaji. Kan ya? Dan kita bila kita mengaji, kita kenal Allah Taala. Bila kenal Allah Taala, maka kita jauh daripada perasaan sombong. Ya, kalaulah kita tahu Imam Syafi'i ini mengaji tanpa berhenti. Walaupun dia tu tok guru kepada Imam Hanbali, tapi dia belajar dengan Imam Hanbali bab hadis. Sebab dia ulama fiqh, Hanbali ulama hadis. Depa belajar, sama belajar. Ha, ya, macam kami. Kami ustaz-ustaz ada ilmu sikit ni pun, dia bukan boleh berhenti belajar. Dia kena pi dengar ceramah tu, pi dengar ceramah ni, pi cari ruang-ruang untuk muzakarah ilmu dan sebagainya. Dah hak paling besar, tolong jangan lupa, tolonglah keep on baca, 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 baca dan baca. Macam mana nak baca buku tebal? Jangan mula daripada muka surat 1. Kalau jenis kita memang tak dapat punya lah. Mula buka surat 1 sampai buka surat 6, tutup sampai hujung tahun. Macam mana kita nak rujuk kitab kalau hak lemah macam kita? Apa benda yang kita nak tengok dalam kitab tu? Kita buka Sahih Bukhari yang kata. Atau kita buka Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ada 12 jilid. 12 jilid tu dia punya tebal besar-besar. Kita nak baca satu-satu lah. Tak ada harapan. Baca baru 2 muka surat, tutup terus 2 tahun tak buka arah. Jadi nak buat macam mana? Cari bila kita rasa, ada benda aku tak tahu ni. La tu pi buka. Bukan la tu pi buka al-ulamatul Google. Jangan buka Syekhul FB wa Syekhul Instagram. Jangan buka yang tu. Dia kena buka kitab. Sebab bila kita buka kitab, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, saya pagi tadi pi hantar anak saya dekat Sekolah Menengah Al-Amin, pendaftaran tingkatan 1. Saya duduk belakang diam-diam. Saya pakai santai, baju kemeja lengan pendek, duduk tak mau bagi orang nampak. Pengetua dia naik berucap. Dia berkata, hujung tu dia kata, kita alhamdulillah kita dihadiri oleh seorang penceramah selebriti. Kan? Lepas tu depa jemput saya berucap. Masa depa jemput saya berucap, saya cuma bagi tahu, ambil masa 3-4 minit, saya bagi tahu kita semua sama. Beda kita adalah hang mau dengan hang tak mau. Semua sama. Kita ni kalau hang mau, hang bodoh pun hang dapat pahala. Tambah-tambah kalau hang mau, hang cerdik lagi besarlah pahala dia. Tapi kalau hang cerdik pun, kalau hang tak mau, hang tak dapat apa. Maka apa nilai dia yang kita perlu cari? Ni, rujuk, 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 rujuk. Baca, 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 baca. Tu saya tekan pagi tadi dalam 3-4 minit. Saya punya tausiah pendek sebab mereka minta terkejut macam tu. Saya kata tak, tak ada benda lain. Baca, baca, baca. Jangan semua nak anak saja baca. Mak dengan pak tu. Mak dengan pak tu. Tak, baca, baca. Sampai ketua. Handphone 2, tab 1. Lepas tengok ni letak, lepas tengok ni letak, lepas ni tengok ni. Sekejap pusing balik tengok yang ni. Tak dan. Bini nak sembang tak dan, sama bini pun. Laki tanya, tu. Dia buat gitu, tu. Dia duduk tengok ni. Handphone menjahanamkan perhubungan manusia. Ada satu keburukan handphone, mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Panggil anak turun makan, pakai law ni grup WhatsApp. Grup family. Makanan sudah tersedia, turun makan. Okay. Allahu Rabbi. Kan ya? Kenapa kita kena belajar lah memperbetulkan ni? Jadi kesimpulan kita malam ni apa dia? Kesimpulan kita bahawa bukan hanya orang biasa, bukan hanya ulama bahagian-bahagian bidang, tapi ulama keseluruhan, yang pakar pun, yang alim pun, yang abid pun, setan akan mai, iblis akan mai, dan dia bawa 3 perkara. Yang pertama sekali, dia buat apa? Sombong. Yang kedua, dia buat apa? Dia dengki.
Dan yang ketiga, dia buat apa? Dia riak. Lengkok, semua orang lengkok. Macam mana kita nak buat kalau semua tu ada pada kita? Kita bukan ulama, kita orang biasa. Kalau orang biasa macam kita pun menyombong, dengki dengan riak juga, habis. Habis lagi teruk. Macam mana nak buat? Ini petunjuk dibagi oleh dalam kitab ni, kata hang kena perhati dosa tu. Besar dosa, aku takut, aku takut. Dosa kecil pun dah berlambak-lambak dah dosa besar. Takut tak ada nak taubat. Yang kedua, kena bagi tahu kita dengan perangai yang kita buat, sombong, dengki dengan riak ni akan menambah azab sengsara kita di akhirat nanti. Banyak alasan Allah nak timbakan banyak azab kepada kita. Banyak alasan. Dan yang ketiga, ulama kata tolong kaji kehidupan ulama salafus salih. Insya-Allah pada pertemuan akan datang, saya akan bawa beberapa kisah ulama salafus salih terhadap depa duk mengaji ilmu ni, sebab yang tu panjang, so kita tak bawa hari ni. Ya, beberapa kisah ulama yang depa tu termasuk salafus salih, ya, maka mereka itu yang susah tapi berjuang untuk dapat ilmu, kita tengok kepayahan kepayahan mereka insya-Allah. Satu dua soalan, silakan. Tak ada. Makan dah. Saya pun lapar juga. Makan ubat kecil manis. Nampak tak peluh lah. Biasa makan ubat kecil manis. Kita tak makan tengah hari, makan ubat kecil manis. Makan sikit-sikit itu, dia nanti gula dia turun. Lepas tu mula hypo. Umur pun dah 50 tahun ni. Tahun lepas seronok juga sebut 49. Masuk-masuk tahun 20, lah 50 dah. Oh, itu. Saya bagi tahu tu, tuan-tuan tolonglah ingat ada tuan-tuan dah 70. Ha, bukan bagi tahu saya. Tu, tuan-tuan pun kena ingatlah. Saya bagi tahu. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik. Satu pengumuman nak bagi tahu, kami tahun ni 2020 ni untuk pusat tahfiz kami, kami tengah cari pewakaf tetap RM30 sebulan. Pewakaf tetap RM30 sebulan. Ada masjid dengan surau, ada persatuan wanita, ada persatuan NGO apa. Dia kata, ustaz don't worry, kami kumpul setiap bulan, lepas tu kami bagi. Depa yang buat senarai orang yang nak wakaf. Ada yang depa wakaf secara direct kat saya pun ada. Dia kata, ustaz nak kena daftar tak? Tak payah daftar, biar malaikat yang daftar. Nak kena record lah, tak payah record, biar malaikat yang record. So ambil dia nombor, apa nombor account, tiap-tiap bulan, terus masuk RM30. Ada hak baru saya dalam perjalanan ni, berhenti tang tu ustaz, tengok kitab ni ada orang baru WhatsApp, ustaz ni ha RM360 sebulan untuk ahli keluarga, ada anak beranak dia, dia kira seorang satu kepala seorang RM30. Untuk si hidup dan juga si mati boleh kita niatkan secara tetap. Nak tambah sikit, kenapa? Disebabkan makan, kos makan dulu harga dia mula-mula RM360 satu kepala pelajar. Dia naik sikit, naik RM380. Dia naik sikit RM420. Lah ni satu kepala RM450. Satu kepala. So kami belanja RM25,000 sebulan. RM25,000. Ustaz, ustaz dia minta derma ya. Bukan minta, tapi bagi tahu yang kita boleh kongsi sama-sama. Kita boleh kongsi. Ada mak bapak tak bayar yuran pun, tapi ada mak bapak orang lain yang tak ada kena mengena, dia yang bagi sumbangan. Kadang-kadang dia bagi sumbangan tu boleh tanggung seminggu punya bayaran. Seminggu punya makanan, kita kena bawa keluar hampir RM4,000. So RM12,000 makan sebulan. Lepas tu gaji guru-guru lagi. Saya memang tak ambil gaji sebab saya memang ada bahagian saya sendiri dah. Ya, waktu kita duduk pergi ceramah apa semua ni, orang dah sedekah sikit-sikit. Dan sebahagian besar daripada tu pun kita masuk dalam tabung. Moga-moga Allah bagi kita. Dunia ni hanya sementara saja. So kita binalah kehidupan kita di akhirat nanti. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.